Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPMPD Polewali Mandar menggelar simulasi siaga bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kamis 12 Desember 2019. Kegiatan ini merupakan SOP pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah meminimalisir korban dan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika terjadi bencana. Arfandi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengatakan penanganan simulasi bencana merupakan mitigasi untuk mengurangi dampak korban yang akan timbul bila terjadi bencana. Rangkaian kegiatan hari ini merupakan inisiatif dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah. Ini bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini dibeli pengumuman dan sangat kami apresiasi membantu kerja-kerja kita di dalam hal penanganan mitigasi maupun kesiapan-kesiapan dalam hal menghadapi bencana gempa. Sementara PLT Direktur Rumah Sakit Umum Polewali Mandar Mukim mengatakan, siaga bencana merupakan standar operasional pelayanan rumah sakit umum daerah, sehingga pihak manajemen pengelola rumah sakit dapat memahami tata cara, metode atau teknik penyelamatan pasien dan keluarganya apabila bencana terjadi. Ini merupakan tuntutan daripada SOP sakit untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana, baik itu bencana misalnya gempa bumi atau yang lainnya, sehingga pasien bisa diselamatkan lebih awal. Kedua, juga dari pihak rumah sakit manajemen bisa memahami tata cara, metode dan teknik bagaimana menyelamatkan pasien beserta keluarganya. Bencana merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Teknologi yang ada pun belum mampu sepenuhnya memprediksi secara akurat terjadinya bencana, tetapi hanya mampu memperhitungkan kejadian dalam waktu yang sangat dekat dengan bencana. Olehnya itu, simulasi siaga bencana sangat penting digalakkan agar masyarakat dapat lebih siap dan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan Warta Kominfo SP Polewali Mandar.